Halo guys, berjumpa lagi bareng gue Heri Gabe, tetapnya di channel Heri Gabe. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton videoku ya. Tentunya terima kasih banget yang telah mensubscribe, tentunya menonton, tetap setia di channelku ini. Walaupun channelnya sangat sederhana, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua nih yang nonton. Nah, tentunya kali ini aku pengen bercerita kepada teman-teman yang mungkin baru berdaftar jadi ojek online ya. Ya tentunya saya sebagai ojek online yang sudah lama ya terjun di bidang dunia lapangan ini gitu, yang dunia yang sangat ngeri-ngeri kejam, manis, pahit, asam manisnya saya udah ngalamin banget. Nah, untuk kalian yang baru ya, tentunya kalian harus banyak belajar memahami karakter para customer, karena tidak semudah apa yang kalian pikirkan mungkin pas pelatihannya. Pas kalian mengikuti training, kalian kan diajarin cara menyapa, salam, terus kemudian cara pick up yang baik dan benar, tentunya memberikan safety untuk customer supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya tidak semudah apa yang dibilang para trainer pada saat kalian melakukan training pelatihan ojek online. Tentunya di lapangan itu sangat sulit sekali, bahkan mungkin gampang-gampang susah. Ketika kita sudah baik pun sama customer, itu belum tentu dibalas dengan kebaikan juga. Ada beberapa teman juga yang mereka sudah melakukan hal yang baik kepada customer, namun customer pun tidak memberikan hal yang baik juga kepada si driver, hingga pemutusan mitra yang tidak ada diskusi, bahkan sampai membuat si driver ini tidak bisa mencari mata pencarian ya guys. Dan kali ini saya kadang-kadang berpikir gitu kan, sepertinya menjadi ojek online itu harus kuliah dulu ya, minimal 2 jurusan apa aja itu. Kadang-kadang suka terpikir nyeleneh kayak gitu, kayak misalkan kamu harus kuliah IT dan psikologi ya, apa alasannya? Karena kamu harus bisa memahami bagian gadget itu. Gadget itu handphone, itu senjata kamu ya guys. Kamu harus bisa menganalisa secara detail bagaimana caranya orderan itu masuk, dan apa saja sinyal kamu harus perhatikan, dan apa aja yang membuat akun kamu bagus gacor hingga gagu. Nah itu kamu harus pelajari. Yang kedua, kamu harus belajar kuliah mungkin psikologi untuk memahami si customer kamu guys. Customer kamu itu tipekalnya seperti apa, dan kamu bagaimana cara menanggulanginya. Jika kamu tidak bisa menanggulangi customer kamu, maka kamu siap-siap aja diberi bintang 1. Karena bintang 1 itu bagi driver itu sangat-sangat sial guys. Bahkan bintang 1 itu sekali mungkin customer yang ngasih bintang 1, kamu tidak akan bisa narik selama 1 minggu ataupun seminggu ya, misalnya tidak bisa narik. Nah, ataupun mungkin kamu bisa narik tapi orderan kamu tidak segacor atau senormal yang biasanya. Mungkin bisa 1-2, 1-2, dan aku pun udah mengalami hal itu guys. Makanya menurutku kalian harus banyak-banyak belajar lagi. Para anggota-anggota mungkin ojol yang baru ya, harus kamu pelajari hal-hal yang tidak kamu ketahui, dan kamu tanyakan kepada senior-senior kamu guys. Itu aja dari saya tipsnya. Terima kasih sekali sudah nonton video receh ini, dan jangan lupa di subscribe guys. Bye bye.